Anda kembali di Borgol, pemirsa. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batanghari menjaring sejumlah pemuda-pemudi yang tengah berada di dalam kamar kos di RT25 Kelurahan Rengas Condong. Remaja ini pun langsung dibawa petugas guna dilakukan pendataan. Berbekal pengaduan dari warga serta RT setempat, petugas Satpol PP Kabupaten Batanghari langsung melakukan upaya penggerebekan terhadap salah satu kosan di RT25. Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari, Senin 3 Juni 2024. Dari giat itu, petugas menemukan 5 orang muda-mudi yang tengah berada di dalam kamar kos. Tidak hanya itu, di lokasi tersebut juga didapatkan sejumlah botol minuman keras yang diduga telah dikonsumsi para remaja tersebut. Para remaja itu pun langsung dibawa petugas ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Kepala Bidang Operasional Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Batanghari, Supriyadi Harahap, mengatakan, proses pemeriksaan kini masih terus dilakukan petugasnya untuk mengetahui secara rinci identitas dari remaja tersebut. Nantinya pihak Satpol PP juga akan memanggil pemilik kosan guna mengetahui status kelima orang muda-mudi tersebut. Di dalam kosan itu ada beberapa orang wanita dengan laki-laki dalam kondisi mungkin habis minum minuman keras, kondisinya agak setengah mayau gitu kan. Dia pun bergerak menyiapkan surat tugas sesuai dengan SOP, kita lakukan penggeledahan menanggapi atas laporan masyarakat tersebut bersama warga dan RT. Ternyata benar adanya, dan kita dapati di dalam dua kamar, satu kamar dua orang perempuan dan satu orang laki-laki, kondisi lagi tertidur. Dan satu kamar lagi ada sepasang laki-laki dan perempuan, yang mana mungkin masih kita proses pemeriksaan. Itu lebih pertanyakan status muda-mudi ini apakah ngekos di situ atau singgah atau gimana. Untuk malam ini kita belum bisa berkomunikasi dengan pemilik kosan. Supriyadi menambahkan, giat penertiban ini merupakan langkah pemerintah dalam meminimalisir aktivitas negatif di tengah masyarakat yang melanggar peraturan daerah. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.